Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudaraku semuanya, pecinta channel Doapedia. Memiliki rumah dengan cara membangunnya sendiri menjadi sebuah kebanggaan. Kita terlibat dalam prosesnya menjadi bangunan yang bisa untuk ditinggali. Tentu kepuasannya akan lebih besar dibanding beli rumah yang langsung jadi. Mulai dari proses pencarian kontraktor atau tukang, hingga pemilihan material bahkan bangunan pun kita bisa terlibat. Namun ada hal yang sering terlupa ketika semua bahan dan tukang sudah siaga. Di antara kita sering lupa membaca doa ketika pembangunan rumah siap dimulai. Padahal berdoa sangat penting untuk mengharap agar rumah kita selalu dilimpahi kedamaian dan keberkahan, serta membuat kehidupan penghuninya tenteram. Seperti apa doanya? Yuk simak ulasannya berikut ini. Nah, sebelum kami lanjut, silakan Anda bisa subscribe dulu untuk berlangganan, aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update video terbaru dari channel Doapedia. Silakan like video ini apabila Anda suka dan bagikan juga ke seluruh sosial media yang Anda punya agar video ini lebih bermanfaat. Rumahku adalah surgaku. Begitulah kalimat yang sering kita dengar terkait harapan kita terhadap rumah yang kita tinggali. Namun seringkali kita melalaikan berdoa terlebih dahulu sebelum rumah tersebut jadi. Rasulullah memerintahkan umatnya untuk berdoa terlebih dahulu sebelum memulai sesuatu. Tentu termasuk juga ketika akan membangun rumah. Adapun doa yang bisa dibaca adalah potongan dari surat Al-Mu'minun ayat 29. Adapun bunyi surat Al-Mu'minun ayat 29 yaitu Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzalin, yang artinya, ya Allah, tempatkan aku di tempat yang berkah dan engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat. Begitu singkat bukan? Namun yang diharapkan adalah hal yang besar, yakni agar rumah yang dibangun mendapat keberkahan bagi penghuni di dalamnya. Anda bisa rutin membacanya setelah sholat fardu. Bisa dibaca sebanyak mungkin, sebisa mungkin, minimal Anda baca sebanyak 7 kali. Semoga setiap kita diberi kemudahan untuk membangun rumah tahun ini ataupun tahun-tahun berikutnya. Dan semoga kita selalu ingat untuk terlebih dahulu membaca doa ketika membangun rumah sebelum memulai pembangunannya. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih sudah berkesempatan untuk mampir di channel ini. Semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam lindungannya. Dan semoga apa yang Anda harapkan dan cita-citakan tercapai tahun ini. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikian, terima kasih sudah menyimak video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.